Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masita Dewa Dahlia dari kelompok 4. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 4. Yang pertama ada Fikri Zainuddin, yang kedua ada Dedi Saputra, yang ketiga ada Deswit Antonius. Oke, di sini kami akan menjelaskan, mempraktekkan dan juga sedikit memberikan teori bagaimana cara renang gaya bebas. Ya. Tetap di channel kita. Kan tentang teori gaya bebas, terutama pergerakan pada kaki. Kaki harus lurus. Setelah lurus, kaki harus diayunkan seperti ini. Dan yang tidak diboleh, si lutut tidak boleh menekuk. Harus lurus, posisi kaki harus lurus. Dan sekian, terima kasih. Menjelaskan tentang sedikit teori gaya bebas, terutama pada ayunan pada tangan. Ya, pertama-tama tangan harus lurus, terus kita tarik yaitu pull, dan kita push, dan di recovery tangan samping telinga terus di catch. Ya, sekian, terima kasih. Dari cara mengambil nafas pada renang gaya bebas, yaitu dengan cara menolehkan kepala pada salah satu sisi, yaitu baik kanan maupun kiri, kemudian mengambil nafas dengan cara mulut dibuka secukupnya. Dan ketika mengambil nafas, ketika tangan recovery dan kembali lagi lurus, push, maka mengambil nafas itu pada gerakan push. Tadi telah dijelaskan oleh teman-teman saya, mulai dari gerakan kaki, tangan, dan pernapasan. Saya akan menambahkan tentang gerakan koordinasi pada renang gaya bebas. Pada koordinasi gerakan renang gaya bebas itu, yang pertama itu gerakan tangan ketika bernafas dan ayunan kaki. Jadi ketika posisi tangan berada di posisi push seperti ini, itu ambil nafas, boleh toleh ke kanan atau ke kiri. Pengambilan nafas tersebut dilakukan melalui mulut dan dikeluarkan lewat hidung ketika kita berada di posisi bawah air. Nah, kurang lebihnya gerakannya seperti ini. Kurang lebih seperti itu, dan gerakan kakinya mengikuti. Ketika gerakan pernapasan dan gerakan tangan tadi dilakukan, posisi kaki tetap pada ayunannya seperti orang berjalan tadi, seperti ini. Dari pangkal paha sampai ke ujung kaki itu lurus dan digerakkan seperti ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.